Kami memberikan apa yang menjadi spesifikasi untuk lab pengujian virus, yaitu kita berikan alat-alat pengujiannya yang sesuai dengan standar spesifikasi biosafety level 2. Dengan laboratorium ini kita kerjasama dengan IPB, kita dirikan di sini. Tentu saja harapannya adalah pengetesan untuk produk-produk PKRT itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dengan dikembangkannya pengujian antivirus ini, pertama, regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes itu terimplementasi. Yang kedua, itu produsen itu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ini untuk memastikan klaim mereka sebagai antivirus tadi. Yang ketiga, dengan adanya lab ini, maka masyarakat umum bisa melakukan pengujian juga, atau mereka dapat memilih produk yang sudah direkomendasi oleh Kemenkes sesuai dengan pengujian yang sudah ditetapkan tadi. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.